Hai hai hai, anjing ya Rebun, welcome back with me, Melanie Ayu. Ya Rebun, kalau tadi kita sudah bahas seputar Korean drama dan juga informasi tentang 7 hari peringatan di Korea Selatan. Di segmen kali ini, aku akan memberikan informasi seputar grup K-pop yang katanya sedang bersiap untuk comeback nih. Yap, benar banget. Girls on Top The Beat atau dikenal dengan Got The Beat dikabarkan sedang mempersiapkan mini album mereka yaitu Stamp On It yang akan dirilis pada tanggal 16 Januari. Tapi sebelum merilis mini album, girl group ini telah menampilkan lagu dan penampilan terbaru mereka pada konser SM Town Live 2023 SMCU Palace Gwangya pada 1 Januari yang lalu. Kalian pada nonton kan konser tahunan SM Town yang digelar secara gratis setiap tanggal 1 Januari ini. But anyway, sebelum aku bahas lebih lanjut seputar Got The Beat, aku mau kasih beberapa cuplikan seputar Got The Beat dulu nih. Are you guys ready? So without any further ado, let's jump into the video.
Mister Bonet. Oke, okay, Yorobun. So, Got The Beat adalah unit pertama dalam proyek Girls On Top GOT SM Entertainment, di mana membernya merupakan beberapa artis wanita dari SM Entertainment dari beberapa grup dan generasi yang berbeda-beda. Got The Beat ini memiliki 7 anggota, yaitu Boa, Hyoyeon, dan Taeyeon dari Girls' Generation, Seulgi dan Wendy dari Red Velvet, dan juga Karna dan Winter dari aespa. Nah, Got The Beat merupakan girl group yang berhasil mempertemukan para idol wanita dari mulai generasi kedua hingga generasi keempat. Keren kan, Yorobun? Pada awalnya, Got The Beat merilis lagu Step Back pada tanggal 3 Januari 2022 yang lalu. Lagu tersebut merupakan lagu bergenre hip-hop dan R&B yang berenergik dan bikin para pendengarnya ketagihan, Yorobun. Nah, pada awal lagu ini rilis, lagu ini disambut dengan baik oleh banyak orang hingga menempati peringkat tinggi di beberapa chart music loh. Bahkan di beberapa waktu lalu, lagu Step Back dari Got The Beat berhasil masuk ke dalam nominasi divisi lagu Digital Bonsang atau penghargaan utama. Selain itu, Got The Beat juga masuk nominasi penghargaan Music Soul ke-32. Got The Beat juga masuk ke dalam daftar video paling populer di platform YouTube di Korea pada 2022 dan menempati posisi nomor 8 dari 10 di daftar tersebut. Anyways, beberapa foto teaser dari comeback mereka juga telah dirilis oleh pihak SM Entertainment loh, Yorobun. Dan kayaknya waktu episode ini tayang, mereka sudah berhasil merilis mini albumnya loh. Siapa nih yang penasaran dan excited banget sama album mereka? Kayaknya pasti banyak banget ya yang penasaran dan excited banget, terutama bagi para kaum-kaum SM stan nih. Kalau gitu, jangan lupa streaming music video mereka juga ya, Yorobun. Yorobun, setelah pesan-pesan berikut ini, Melanie masih akan terus memberikan informasi mengenai Korea. So, don't go anywhere, stay tuned on Korea's Fun Facts!